Para jemaah, kalau kalian pergi melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, maka jangan lupa ketika kalian mau pergi sholat, bawa sejadah atau sorban seperti ini. Kemudian berbagilah sejadah kita atau sorban kita dengan orang lain. Orang yang tidak membawa sejadah, maka otomatis kita juga mendapatkan pahala dari sholat orang tersebut ya. Jadi kalau beli sejadah jangan langsung dimasukkan ke dalam koper, tapi bawa atau manfaatin dulu ya.